Halo YouTuber, di pembahasan kali ini saya akan ngasih tahu ke kalian 4 situs download video yang bisa kalian gunakan untuk proyek kalian ya. Bisa diupload ke YouTube atau yang lain, dan ini pastinya gratis tanpa hak cipta. Oke, saya akan merekomendasikan 2 situs. Yang pertama yaitu Axel, ketikkan saja di pencarian axel.com. Ini ya, axel.com. Sebenarnya banyak sekali situs download video yang juga gratis, cuman kenapa saya merekomendasikan Pexel? Karena pertama, di Pexel itu stoknya sangat banyak. Kedua, gratis. Ketiga, pastinya bebas hak cipta. Keempat, tidak perlu atribusi. Nah, ini yang cocok untuk saya yang pelupa. Kelima, banyak sekali pilihan resolusi di Pexel ini. Untuk yang keenam, mudah untuk di-download dan tidak ribet. Di tampilan awal ini, jika kalian misalkan ini ya, mencari video tentang misalkan ini hutan, ketikkan saja di kolom pencarian ini hutan. Ini contoh loh ya. Lalu oke. Selanjutnya di bagian ini akan ada pilihan mulai dari foto, video maupun profil pengguna. Karena kita sedang mencari video, maka pilih saja video. Kalian bisa scroll ke bawah dan banyak sekali pilihan video yang ada di Pexel ini. Jika kalian perhatikan, di sini ada menu filter. Jika kalian pilih, nah seperti ini, maka akan muncul orientasi dari video tersebut. Jadi video apa yang ingin kalian cari, misalkan di sini saya contohkan horizontal, kalian pilih saja pada horizontal. Nah seperti itu. Untuk ukurannya pun ini ya, bisa 4K, Full HD ataupun HD. Seperti yang saya bilang tadi, di situs ini banyak sekali untuk pilihan resolusi. Jika sudah, kalian pilih pada gunakan. Kalian pilih mana yang kalian butuhkan. Jika sudah, kalian tap saja pada video tersebut. Contohnya seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, video di sini, ya tidak video saja sih, foto, gambar ini gratis ya. Kalian perhatikan di bagian deskripsi video. Di sini terlihat gratis ya. Dilihat 1,2 juta kali dan ini gratis. Lebih lengkapnya kalian pilih pada bagian info. Kalian scroll lagi ke bawah. Di sini detail videonya tertulis, misalkan untuk resolusinya ini Full HD, durasinya berapa, FPS-nya berapa, rasionya berapa, dan yang paling penting lisensinya kalian perhatikan. Tapi biasanya kalau di sini ini pasti gratis. Pertama, bebas digunakan. Yang kedua, tidak perlu atribusi ya ini, tidak perlu memberikan kredit. Ini cocok sekali untuk saya, karena saya akan pelupa, jadi untuk menyiasati kalau diupload ke YouTube agar tidak terkena klaim hak cipta atau copyright. Selanjutnya untuk mendownload video ini caranya, di bagian unduh gratis ini sebelah kanannya itu seperti ada apa ya, logo panah ke bawah, kalian pilih saja. Ini untuk memilih resolusi yang kita inginkan. Mulai dari SD, SD, HD, dan yang aslinya ini Full HD. Tapi banyak juga sih sebenarnya yang sampai 4K, tergantung dari ketika kita pilih filter tadi. Selanjutnya, kalian tentukan ukuran mana yang akan kalian download. Di sini misalkan saya pakai yang HD. Nah, tap saja seperti ini.
Selanjutnya, tap lagi pada unduh gratis. Nah, proses unduhan sudah berjalan. Kita lihat di sini, yang ini ya, sudah selesai. Perlu kalian ketahui ya, kalau kalian download ini di Pixel ini, jika menggunakan wifi yang sifatnya publik seperti wifi-wifi yang ada di YKP atau warung-warung itu, biasanya kalian akan diblokir. Nah, kalau untuk menyiasati blokir tersebut atau melewati blokir tersebut, kalian lihat caranya sudah saya siapkan di bagian deskripsi. Tapi kalau kalian menggunakan wifi pribadi, ini lancar-lancar saja ini, tidak ada pemblokiran. Oke, yang kedua kita menggunakan, ini biasa yang saya gunakan ya, Pixabay. Jadi di pencarian ini ketikkan saja Pixabay. Kalian pilih yang paling atas. Di tampilan awal ini sama, ketika kita ingin mencari video apa, maka kita tulis saja di pencarian ini. Misalkan, sama seperti tadi, hutan. Lalu kalian tap lagi yang berada di menu di sampingnya, yang gambar. Lalu pilih pada video, ya karena kita akan mencari video. Seperti ini. Di Pixabay ini tidak ada filter seperti Pixel yang barusan kita lihat. Namun di sini ada fitur yang lain, yaitu melihat menu populer. Ini kalian pilih saja seperti itu. Ada terbaru, mendatang, populer, ataupun pilihan editor. Biasanya kalau saya menggunakan yang terbaru. Untuk Pixabay ini kurang lebih sama dengan di Pixel, tapi perbedaannya yaitu tadi filternya tidak ada, sama untuk stoknya menurut saya lebih banyak yang dari Pixel. Selanjutnya, untuk mendownload video ini caranya, kalian tap pada videonya. Di halaman ini, kalian bisa scroll ke bawah untuk melihat deskripsi dari video tersebut. Pixabay lisensi untuk digunakan gratis, tidak ada atribut yang diperlukan. Artinya ini ya kalau gratis ya gratis ya. Kalau atribut itu artinya kita tidak perlu memberikan kredit kepada si pemilik video ini. Tipe medianya MP4, resolusinya ini Full HD, durasinya 12 detik, publisher 13 jam yang lalu. 3 jam yang lalu, artinya ini baru. Dilihat 7 kali. Selanjutnya, untuk mengunduh, kalian tap pada unduh gratis. Nah ini. Akan tetapi kelemahannya di Pixabay ini, jika kita bukan member ya, atau kita tidak punya akun di sini, biasanya kita tidak bisa mendownload file dengan resolusi yang terbaik. Jadi mereka defaultnya akan menyediakan biasanya ya yang cukupan lah, tidak jelek juga tidak bagus lah, kecukupan lah. Sama seperti Pixabay, ketika kalian menggunakan wifi yang sifatnya publik, maka kalian biasanya akan diblokir. Caranya gimana? Cara melewatinya ya seperti yang saya bilang tadi, kalian lihat
di bagian deskripsi, di situ sudah ada linknya. Selanjutnya, untuk mendownload, kalian pilih lagi pada muat turun. Sudah jalan downloadnya. Dan biasanya juga kalau kalian tidak punya akun di Pixabay ini, untuk mendownloadnya kalian harus melewati reCAPTCHA dulu. Tapi ini tadi kok kebetulan enggak ya? Tapi biasanya selalu seperti itu kalau saya enggak login. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.